Tak apalah, nanti kalau dia kata tak bagi masuk, dia ambil lagi saya. Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel. So untuk video kali ni aku tak ada nak buat unboxing. So sekarang sebabnya korang mesti tertanya-tanya kan sekarang ni aku dekat mana. Okay, so sekarang ni kita dekat Fishing Bay Resort Teluk Buih. So kita nak buat family day sebenarnya hari ni. Family day hari keluarga lah. So jomlah kita jalan-jalan dekat sini sebabnya aku pun jauh sebenarnya daripada Selangor nak ke Johor Bahru ke Mersing ni ambil masa dalam 5 ke 6 jam lah. So jomlah kita terokai kat tempat ni, iaitu Fishing Bay Resort ni. Kita tengok lah ada apa yang menarik kat dalam ni. Sebabnya aku pun first time sebenarnya sampai kat sini. So jomlah kita tengok. Okay, masa sampai aku tengok kat tepi tu ada macam pasar-pasar nelayan lah. So korang bolehlah cari apa, korang cari hasil laut ke nak makan ke, adalah restoran kat tepi ni. Okay, so jom kita tengok kat dalam ni ada apa. Okay, so kawasan parking kat tepi ni adalah sikit kawasan parking, dan korang bolehlah masuk ke dalam tu lah. Kalau je buka pagar tu bolehlah parking kat dalam. So jom kita masuk. Nah, so kat sini ada air pancik sikit. Kawasan reception tu kat dalam sana. So nanti kita akan pergi ke sana. Okay, so actually sebenarnya kita orang sampai check in sebenarnya pukul 3. So sekarang ni waktu pukul 2. So kita nak cuba minta kok-kok boleh dapat masuk awal kan, sebab kita dari jauh bukannya dari dekat. So kita cuba nego lah dengan penjaga dekat kaunter tu untuk kita cuba masuk awal sikit lah. Sebabnya yelah dari jauh kan, kok-kok dapat boleh bicara daripada mereka. Okay, so kat sini ada cafe juga tau. So kat sini adalah waktu opening hour 1 petang hingga 10 malam daily je. Ni dia punya cafe je kat dalam ni lah, kat dalam bilik-bilik ataupun dalam room ni lah. Di sini dekat luar dia. Ni luar dia. Dia ada sediakan meja untuk korang nak makan dekat luar, nak santai-santai, nak healing-healing, ambil udara segar. Dan dekat belakang tu lah dia punya fishing bay je lah, dia punya pantai. So kita boleh lah mancing dekat situ. Dan room dia ada dekat belakang-belakang ni. So kita sekarang ni tengah nak tunggu dapatkan kunci lah untuk masukkan, untuk check in. Okay, so overall aku tengok memang cantik juga lah tempat ni. So kat sini ada tanah lapang, so korang boleh lah buat aktiviti keluarga. Dan kat sini ada pokok kelapa, tapi kena hati-hati janganlah kelapa jatuh tiba-tiba terkena kat kepala kan. So angin pun memang angin memang kuat, so sejuk. Okay, so kat situ ada kolam renang. So nanti kita akan renang lah kat situ. So kat tepi ni lah dia punya fishing bay dia. So nanti kita akan ke sana. So aku tunjuk dulu view dekat sini, sebab aku tengok dekat YouTube tak ramai yang buat review kat tempat Fishing Bay Resort Mersing ni. So aku akan cubalah buat review untuk korang. Kalau korang berminat untuk ke sini ke, bolehlah tengok video aku. So yang paling penting, jangan lupa untuk like, share dan subscribe aku punya channel. Itu je aku minta supaya channel aku lebih berkembang. Dan kat tepi ni ada macam hutan sikit lah. So biasalah kat kawasan pantai ni memang akan ada hutan-hutan sikit. Barulah natural sikit. Okay, so ni anak buah aku. Korang tengok, sebelum ni kalau korang tengok video aku je kurus. So sekarang tahun ni aku tak tahu kenapa lah tiba-tiba jadi gemuk. Okay, so ni je punya kolam. So ada kolam untuk budak-budak dan kolam dewasa. So, kat sini ada gazebo, so boleh lah tengok pantai. Dan dekat situ kat bawah tau tengok ada pengantin, babe. Pengantin pun ambil shooting atau ambil gambar dekat sini. Ada kucing tidur. So ni dia punya pantai, korang kena turun sikit lah. Kalau nak mancing lah, kena pergi dekat batu-batu tu lah. Mungkin ada ikan lah kat situ. Ada ikan kerapu kot. So tak ada orang mancing lagi kat sini lah. Kat ujung tu aku tengok ada seorang, ada dua orang tengah mancing. So ni dia punya pantai.
Hujur-hujur memang layan, babe. Angin memang kuat kat sini. Kalau ada layang-layang, kita akan main layang-layang kat sini. Korang ada bawa layang-layang tau. Nantilah kita try main. Kat sana tu ada pulau-pulau. Memang feel lah. So sementara nak tunggu check in, kita jalan-jalan dulu lah kat kawasan ni. So ni pun anak-anak buah aku. Yeah. So diorang pun baru first time datang sini. So macam tu lah perangai. Yelah tu. Oh, perangai dia. Ayuh adik suka jual Hot Wheel. Apa? Salah. Mama Salamuddin. Okay, so jom kita check in. So ni bilik nombor 2 Supreme 2. So biliknya macam ni. Ada katil 2, ada aircon, ada deku-deku sikit, ada cermin. Ni ada apa ni, ada TV ya, TV atau komputer ya. TV ya, TV. Ni adalah dia punya syarat-syarat marat dia. Ni kalau nak order makanan. So ni adalah peraturan-peraturan dia dekat sini. Toilet dia kat sini. Lagi dia sediakan air. Ada peti ais. Ada tuala. Toilet dia. So toilet dia besar tau. Toilet dia besar. Ada shower. So ada cermin. Ada cuci tangan dan sebagainya. Ada sabun. Sabun pun disediakan. So okey lah. Kat sini ada tempat gantung tuala. Okey, so jom kita rehat-rehat dulu. Okey guys, so sekarang waktu petang. So angin pun tengah kuat. So aku ada bawa layang-layang. So jom lah kita main layang-layang kat sini. Sebab aku tengok kat situ ada yang dah start main layang-layang kat sini. So jom lah. Okey, so dia punya laut ada kat bawah tu. So kita turun je lah kat pasir tu. Okey, so kalau korang lalu sini kena turun dekat sini lah. Ni ada tangga je sikit, kita turun. Dan ni pasir je lah. So anak aku dekat situ tengah main pasir. So jom kita tengok. Ada kucing lagi. Okay, so aku tengok kat atas ada satu layang-layang. Satu layang-layang terbang tinggi. So jom. Oh, ini je memang lawa. Tapi air je tak terus sikit lah. Mungkin air baru pasang kot. Okay, so ni dia punya pantai. So kat situ ada batu-batu tu boleh mancing. Okay, so ini kawasan kat tepi Fishing Bay Resort ni. So kalau korang nak mancing kena panjat batu kat situ. So kita orang ada bawa pancing tapi tak pasang lagi. Mungkin kita akan start mancing malam ni lah kot. Sebab sekarang air tengah tak cantik. Oh, dia punya view memang lawa. Wah, tu sunset dia. Matahari nak terbenam. So kawasan ni memang cantik. Iyalah. Sebab kan kita balik. Tu ada orang main layang juga tu. Tapi tak dapat. Main layang-layang pun putus. Okey, so sekarang waktu pun dah petang. So kita orang nak siap-siap untuk buat BBQ. So kita dah set up kat situ, dekat betul-betul kat depan bilik. Lagi satu aku lupa nak beritahu lah, dekat sini kalau korang nak buat set BBQ kena order tau. So charge je lain. So kat situ kita dah set up lah. Dia punya tong BBQ memang besar. Arang pun diorang sediakan tapi kena bayar lah.
Okay, so kita nak hidupkan api dulu. Eh, voice starter ni dia nak ingin gitu dah. Nak bawa keluar voice starter? Dia ada Google lagi. Google apa? Dia juga ada Google, ada lampu tau. Sip. Baru ni, baru ni. Eh, kau ada. Nak boleh start makan. Boleh, boleh. Oh, kuih. Ayam pijak ni memang salah ya. Bau sikit. Dia kena stokkan api dulu. Kipas kau kuat. Atau kami ni kami kami mana bila pak kami tarik ini. Nasilah. Distribute. Mana? Tak tahu dah. Apa? Letak si banyak-banyak. Pasal jauh. Betul tak? Api tu jauh, patut dekat sikit. Tak masak tu kan. Atau macam cara kedua. Okey guys, so sekarang ni waktu pagi, so kita nak pergi sarapan lah dekat cafe Fishing Bay Resort ni. So jomlah kita tengok ada. Okey, kamu nak makan ni, kamu nak buat kami panas. Kucing, ayo, ada kucing lah. Hello. Ini dek. Gigit. Dia orang sedang dia. Dah makan belum? Okay guys, so sekarang kita nak buat hari keluarga. So aku pun dah tukar baju, korang tengok baju aku kat sini. So inilah tema baju keluarga kita untuk tahun ni. So jomlah kita nak buat sukaneka, kita nak set up apa yang patut. So stay tune dengan aku punya channel. Umi, cukup line ni. Nak panjang lagi? Dah nak bagi line dia. Nanti budak tak. Eh, apa tu nanti saya pergi botol. Kena rotan.
Ibu jangan nak lalu Amani ni kakak. Betul. Dah hilang.
Kakak jaga belum kakak. Macam mana? Rumput ni, rumput tajam. Lompat-lompat tu anak ikan tu. Tu ada betul ni.
Pandai ikan ni lepas kan. Ah, kena seko. Belana. Mana besar dia siku. Eh, mana? Eh, dah tu lupa lah. Dia lagi takut nanti jatuh. Ke belanak. Ke belanak aku. Haa. Ni kenapa? Ni lipat balik, yuk. Ya? Ya, lipat balik. Haa, lipat. Nak tolong yang nanti nak tarik jalan boleh? Apa tu? Letak mana ya? Naik atas. Terpeluh. Tak perlu laju pun. Tak ada ni. Kalau ada hujung. Tarik lagi. Terus. Tarik. Apa lagi? Tak ada. Ada banyak. Lepas satu. Yeah. Lepas seko. Ni kenapa ni? Belanak kan? Gelama. Tak banyak, tak ada. Terlepas seko, Yusof? Tak puput. Ini dari ikan keselah. Kalau aku ini banyak tu. Tepi. Makin berkurangan. Ikannya dah pandai, dah lari. Dah boleh tak lain. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Ada lagi tu. Dulu. Ini kenapa ni? Abang ni kenapa? Sampai. Nak pegang ikan? Pegang. Aduh iya. Aduh iya. Saya kata je sana. Ikan sambal. Aduh iya. Abang ambil kaca. Buang upah sekarang. Aduhnya dia ikan sambal. Kena pergi dalam sikit baru ada. Pegang. Nak pegang anam. Bagi mati dulu, bagi mati. Kena pergi dalam baru ada. Dia ni dah apa? Surah abu buat apa? Koyak perutnya. Haa, perut lah. Dia dah koyak. Ikan. Ya.
lagi tu. Cari apa nak buat lagi? Yang beli ni. Yang beli. Tak, dah siap ni. Bon. Boleh, naik terus. Naik terus, okey. Lama. Patutlah ikan betul bisa tak? Besar gila. Patutlah berat. Allah. Weh, ini tipu. Bukan dalam. Ini. Pusat jangan pijak. Dia kena. Dia sama je. Okay guys, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. Korang yang menonton jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum daripada Mersing. Okay, bye bye. Terima kasih sayang. Adi.